Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Yes. Siapin kopi 9 dan juga apapun itu. Kita lihat sama-sama apa yang lagi rame hari ini. Terus like terus seperti biasa. Kenapa sih anak-anak sekarang kalau foto tuh gini nih kamera nih. Segini doang. Rambut semua gini. Sihir ada aku cok. Aku tuh kadang kan gak relate, kadang kan oh ya udahlah biar gue tetap relevan dengan subscriber atau follower gue nih. Ya mungkin gue berusaha untuk menjadi seperti mereka gitu. Cuman gak bisa nih kayaknya nih kalau foto profil begitu. Anak-anak sekarang tuh misterius cok, sumpah. Foto profil kalau gak kosong sekalian ada, tapi modelnya begini gak kelihatan mukanya. Postingan nol. Sekaliannya kelihatan muka nih, belum semuanya. Mulut belum kelihatan, hidung doang disensor. Lu kayak cerita nabi zaman dulu cok, gak kelihatan mukanya. Ada gak sih yang suka cowok kayak aku yang memiliki sifat-sifat apa begini? Anti rokok, anti main game, tak suka keramaian. Ini tipikal begini nih kayak apa cuman gua gitu. Sama nih tipikal ini. Anti rokok, anti game, tak suka keramaian. Lebih mentingin sholat ngaji dan cari ilmu daripada bergaul. Iya, kita semuanya mintanya ciri-cirinya yang begitu kok. Pick me banget. Tol, ini komennya nih. Komennya pick me banget. Typical pick me itu jawaban yang mereka inginkan adalah iya bang, lu kan satu-satunya bang, lu doang. Masih muda kok magerang, minimal muter-muter lah. Kamar, ruang tamu, teras rumah, rumah tetangga. Mending diem aja di rumah, gak usah muter-muter ini mah. Apa bedanya dengan mager ini? Kamar, dapur, berarti bangun tidur makan. Abis makan di teras, ngopi sebat, nganggur, ngeluh, ngesah. Udah pusing agak budek dikit, rumah tetangga. Ya ini mah mager namanya. Gimana? Gak ada dong mas, dia kan orang. Dikira peliharaan kali, tebak pakan. Tipos, gak ada orang yang mager buat masalah, gak ada lah. Enggak, suaranya ada yang lain gak sih? Ini kayak suara mau imsak, cok. Kiu, 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 kiu. Lebih asik ini ketimbang mama yang demo omongannya bikin malu keluarga. Ini masih keras. Oh, itu mah bukan mama demo, itu mah vokalis band metal. Itu kan maksudnya kan? Ini ada informasi terbaru dari BMKG atau meteorologi dan geofisika dari badan meteorologi, ya maksudnya itu dari badan metosogoro dan geosoropor. Ah, keburu informasinya hilang ini mah. Keburu informasinya hilang. Kok iso? Kadang iri sama yang kerja di Indomaret, Alfamart, udah kerja santai, adem, gaji UMR, lapar, aus. Ya nggak ngambil juga loh, apa yang kita ambil di Indomaret ya kita bayar walaupun gitu. Biasa gue tuh pengen protes sebenarnya, cuman gimana di postingnya di NNN lo bisa nganggur kan kerjanya cuman benerin cikin-cikin. Beda-beda, ada yang bagi aku nggak tahu mungkin, tapi kalau salah koreksi aja ya. Ada yang bagian administrasinya mungkin, ada yang bagian emang ngerapihi ciki-ciki miring. 2 meter lebih nggak pada pakai tanda baca 2 meter lebih. Harusnya 2 meter lebih nih, koma nggak sih? Bingung gue bacanya captionnya nih. 2 meter lebih naik gitu kan jadinya kan. 2 meter lebih naik MX-ing. Ceper gimana ya? Ya gitu kan? Koma nih harusnya nih.
Buset, dia orang tinggi banget abang ini, weh. Enak banget nih abangnya. Kalau misalkan banjir, angkat aja gitu. Dia mah cepet gak khawatir. Kalau kita kan badan-badan ceking ini khawatir ya. Kalau ada polisi tidur agak tinggi, dia mah gampang diangkat aja. Banjir diangkat aja. Di rumah gak aman, kantongin. Cocok sih abangnya jadi atlet catur. Nah kok catur? Kenapa emang catur kalau tinggi? Apa weh? Lagi karaoke di semeja menteng, tiba-tiba didatengin artisnya dong. Dan jangan sampai Ed Sheeran masuk PSI. Kok masuk PSI sih? Selamat ulang tahun ayah. Allah Allahumma barik lana. Mau dilahap apa gimana ayah? Selamat ulang tahun ayah. Allahumma barik lana. Fimar Ujok Tadam Kira Ada Banar Makan ha. Kayaknya itu salah deh doanya. Ya memang sa. Oh, kamu nonis ya. Gak salah sih kan abis ucapin lu. Ayah ngikut di ayah lah. Dengan tanganmu aku menyentuh. Walah dewa. Dengan kakimu aku berjalan. Ini kayaknya sama Pak De dan ini nggak dibakal di royaltiin nggak nih, nggak gratis aja nggak apa nggak apa. Tuh kan minta sama Dani menagih royalti tapi bingung cara. Soalnya di awal tadi tergocek ini lagu siapa. Pas udah jalan 3 detik baru oh ayolah dewa. Atau mungkin caranya biar nggak kena copyright sama dia nih. Nadanya buat lempeng. Sop buah ikan lele ini salah satu resep yang cocok banget loh buat dijadiin takjil pas Ramadan nanti. Siapa sih yang gak suka perpaduan manis dan harumnya buah sama bau amis dari ikan lele yang gurih? Ditambah lagi gizi dari makanan ini gak main-main loh. Kamu bisa dapetin berbagai macam DBM bukan ini weh. Vitamin dari buah-buahan dan juga protein dari ikan lelenya. Mana gizi-gizi inilah yang kamu perlukan saat berpuasa nanti. Ini sih perpaduan yang bikin dahaga kamu bakalan hilang pas buka puasa nanti. Dijamin deh tetangga, mertua, dan keluarga besar kamu bakalan suka. Bahkan tergila-gila sama sop buah ikan lele ini. Tunggu apa lagi? Cepetan. Sop buah ikan lele. Terima kasih inspirasinya. Tawa, jadi mau puasa beginian muncul mulu. Orang bapak sepirnya ketawanya. Belum juga gua klakson loh. Amin. Harusnya tuh itu gak perkara yang rumit loh. Cuman karena dia panik mungkin makanya susah. Apalagi kalau udah di klakson juga loh. Tatok tatok tatok. Kenapa gak turun terus aku tuh motor. Namanya panik makanya dia gak kepikiran. Bener, kenapa kita gak pernah kepikiran ya? Kenapa kita ganti gear ya biasanya? Gak kepikiran gitu. Itu kayaknya servisnya kalau cuman kalau kelakasan mati. Di bawah ada lubangnya mbak. Gak percuma kucing itu emang bisa di-adjust tapi gak bocan. Di bawahnya, itu kan lubang.
Ya kalau enggak cakep dipukul aja enggak apa-apa sih? Wah, gimana nih?